Alright, Assalamualaikum. Malam ni saya nak share tentang satu topik yang saya rasa banyak orang tanya, iaitu tentang steroid. So, ramai rata-rata yang saya tahu dekat Malaysia ni, ramai orang yang baru start gym, dia tak tahu yang dia sebenarnya dah ambil steroid. Sebab dia ikut selalunya dekat kaunter, dia beli kat kaunter, dia ikut kawan dia dan dia tak sedar rupanya dia dah pakai steroid. Dan apa yang berlaku, ada yang dah sampai sakit pun, baru pergi klinik, pergi jumpa hospital dan baru didiagnosis dengan penyakit yang macam-macam. So, topik ni saya rasa topik yang sangat penting sebab steroid ni bukan benda yang main-main, bukan untuk budak-budak, bukan untuk orang yang baru start gym. Okay. So, basically steroid yang saya nak cerita adalah tentang anabolic steroid. Anabolic steroid ni adalah steroid yang digunakan dalam bodybuilding lah. So, ada dua jenis selalu anabolic steroid. Yang pertama, dia jenis suntikan. Yang kedua, dia jenis pil. So, yang korang makan tu, so itu adalah anabolic steroid. Dan most steroid manufacturer adalah illegal. Bermaksud, diorang ni jual dalam black market. Bermaksud, walaupun kita nampak packaging nampak macam lawa gila legit, tapi benda tu percayalah, benda tu most manufacturer adalah illegal. Benda tu black market. So, bila company tu black market, bermaksud tak ada orang memantau, tak ada macam KKM memantau macam mana production tu dibuat. Dan kita tak tahu keselamatan ingredients tu daripada apa. Itu satu hal yang lain. Kita pun tak tahu benda tu halal ataupun tak. Itu kita akan cerita pasal topik lain. So, topik yang pertama adalah tentang jenis steroid. Ada dua jenis steroid. Yang pertama adalah suntikan. Yang kedua adalah yang jenis pil. So, dia punya gambar selalu ada kat sini. Saya tunjuk brand ni. Banyaklah brand-brand steroid yang selalu kadang korang ingat suplemen. Tapi itu sebenarnya adalah steroid. Okay, so kat sini saya ada jumpa satu artikel berkenaan tentang penyalahgunaan steroid ataupun kesalahan apabila kita ada steroid. Okay, bagi dekat sini ditulis, bagi siapa yang nampak orang menjual steroid secara terbuka, pertama sekali dia boleh melapor kepada Biro Pharmaceutical di portal .bpfk.government.my. Okay, di atas penyeludupan, jika tidak salah, dia tulis sini, kesalahan pertama RM15,000 atau penjara 3 tahun dan atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Dan kesalahan kedua adalah RM50,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya disabit kesalahan. So, steroid ni bukan benda yang main-main, guys. Sekarang banyak gila orang jual steroid dekat Instagram. Diorang jual selamba je steroid tu. Tak tahulah yang jual steroid tu tak tahu ke yang diorang tengah jual steroid. Itu kita tak tahu. So, hopefully video ni mungkin buat orang lebih aware dan tanya dulu apa yang dia beli dan sebelum menjual juga. Kerana memang KKM sekarang tengah ada buat satu unit khas untuk memantau di internet bagi penjual steroid. Berhati-hati. Kerana apa? Korang boleh kena diambil tindakan. Korang boleh kena serbu. Korang boleh kena denda. Denda dan penjara. So, benda tu bukan benda yang main-main. Alright, yeah. So, saya akan buat video part 2. Saya akan buat research lebih sikit. Dan mungkin kalau ada rezeki, saya akan panggil salah seorang kenalan saya. Dia ni adalah seorang farmasis. Dia deal dengan banyak kes-kes dadah. Dan steroid adalah sebahagian daripada dadah juga. Ada kes-kes, tak silap saya, dia pun ada handle kes orang yang kesan daripada steroid. Dan dia kerja di hospital. So, dia tahu, dia akan cerita lebih banyak, lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi pada pengguna-pengguna steroid ni. So, make sure korang stay tune untuk next part. Saya akan cerita sikit. Tunggu part 2. Make sure follow saya dekat Instagram Sabarudin Suhaimi tentang steroid.